Halo teman-teman, balik lagi dengan Pencan Atau Gaming. Pada video sebelumnya, kita telah menjadi dokter gigi. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba menjadi dokter mata, teman-teman. Nah, ayo langsung saja ya. Nah, ini dia teman-teman. Halo, di sini ada dua pasien. Di samping kiri namanya si Bambang. Dan yang di sebelah kanan namanya si Udin. Waduh. Oke, kita akan memeriksa si Bambang dulu ya, teman-teman. Seperti biasa di scan dulu, kita lihat keluhannya apa. Oh, ternyata dia sering membaca buku di daerah yang minim cahaya, teman-teman. Makanya matanya menjadi rabun. Ayo kita sembuhkan. Oke, jadi di sini disarankan untuk menggunakan kacamata ya, teman-teman. Kita harus mencari titik fokusnya. Yang kanan dulu. Ini dia. Sekarang yang kiri. Oke, selesai teman-teman. Yeay, kita berhasil. Kita mendapatkan hadiah apa nih? Wah, plus 4 hati ya teman-teman. Oke, si Bambang sudah. Dia udah kegirangan tuh. Sekarang kita lanjut menyembuhkan si Udin ya. Seperti biasa, kita scan dulu apa yang menjadi keluhannya teman-teman. Oh, ternyata dia sering menonton TV terlalu dekat teman-teman, sehingga matanya menjadi merah dan sering mengeluarkan air teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan memberikan dia obat tetes teman-teman. Satu lagi. Oke, selesai teman-teman. Katanya seperti itu ya. Jadi keluhannya dia nonton TV terlalu dekat, makanya matanya iritasi dan sering berair teman-teman. Oke teman-teman, jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini yaitu jangan membaca di daerah yang minim cahaya teman-teman. Itu bisa membuat mata kita rabun, atau jangan membaca terlalu dekat juga ya. Kemudian yang kedua, jangan menonton TV terlalu lama atau terlalu dekat juga. Itu akan menyebabkan mata kita menjadi iritasi dan berair teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.